Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Geba atau dikenali sebagai Cik Geba Sita. Selamat datang ke channel Cik Geba. Bagi yang baru saja datang ke channel saya, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang biasa ataupun sudah mengikuti video-video saya, saya juga mengucapkan terima kasih kerana sokongan-sokongan yang diberikan sangat bermakna untuk saya. Okey, baik, untuk video kali ini saya menyediakan sinopsis bab 1 bagi novel pelajaran tingkatan 1. Kini kita akan mempelajari Bahasa Melayu tingkatan 1 seni bahasa, iaitu novel yang bertajuk Formula Termodinamik karya Obasiah Haji Osman. Mari kita lihat pendahuluan bagi novel ini. Novel Formula Termodinamik berlatar belakangkan kampung warisan di Papar, Sabah. Amir dan Usamah merupakan remaja yang kreatif dan inovatif. Mereka merancang mengubah suai fungsi mesin rumput yang terpakai untuk membantu petani melakukan kerja menanam padi. Mesin tersebut diubah suai agar dapat beroperasi dalam dua keadaan yang berbeza, iaitu memotong rumput dan mencangkul tanah. Pengubahsuaian dilakukan dengan berpandukan formula dua hukum popular termodinamik. Mesin tersebut dinamakan 2 dalam 1. Usaha kedua-dua remaja ini dicemburui oleh rakan mereka sendiri. Ikuti kisah dalam novel ini. Apakah cabaran dan liku-liku yang diharungi oleh Amir dan Usama? Siapakah rakan yang dengki dan cemburu kepada Amir dan Usama? Adakah mesin 2 dalam 1 berjaya dicipta? Mari kita teruskan pembelajaran kita dengan mengupas novel termodinamik ini. Baiklah anak-anak, mari kita sama-sama mengupas sinopsis bab pertama bagi novel Formula Termodinamik ini. Pada cuti semester, Amir, Usama dan Asma menghabiskan cuti bersama-sama. Keakraban mereka kukuh terjalin walaupun berbeza tempat pengajian. Amir, Usama dan Asma mempunyai hubungan kekeluargaan, iaitu dua pupu. Amir di Putatan, Usama tinggal di Perak dan Asma di kampung Papar, Sabah, iaitu kampung mereka. Sedang Amir dan Asma berbual-bual tentang kenangan zaman kanak-kanak, tiba-tiba Usama muncul dan memberitahu Amir bahawa ada email yang baru diterima. Amir dengan segera bangun dan mengandaikan bahawa email itu kemungkinan daripada Profesor Osman. Amir memberitahu Asma bahawa mereka mempunyai projek baharu yang diberi nama Formula Termodinamik. Mereka berbual-bual dengan Profesor Osman melalui alam maya. Mereka memberitahu Profesor Osman tentang projek yang sedang diusahakan oleh mereka. Mereka memberitahu Profesor Osman bahawa mereka hendak mengubah suai sebuah mesin rumput terpakai dan menunjukkan grafik mesin tersebut kepada Profesor Osman. Mereka meminta bantuan Profesor Osman agar memberikan formula dua hukum popular. Profesor Osman menerangkan formula yang diperlukan oleh mereka. Mereka amat berpuas hati dengan penerangan Profesor Osman dan memaklumkan bahawa mereka akan memulakan projek mereka dalam sehari dua lagi. Profesor Osman mendoakan agar mereka berjaya merealisasikan projek mereka itu. Usama amat gembira kerana telah berjaya mendapatkan formula daripada Profesor Osman. Namun, Amir masih ragu-ragu
Kerana baginya mengubah suai mesin bukanlah suatu perkara yang mudah. Setelah diberikan kata-kata semangat oleh Usamah, akhirnya Amir bersetuju dan sama-sama ke kolong untuk mendapatkan mesin robot terpakai itu. Baiklah anak-anak, tibalah masanya kita menguji tahap kefahaman kita tentang bab yang pertama bagi novel Formula Termodinamik. Di sini cikgu suka berpesan pada anak-anak bahawa sesungguhnya anak-anak perlu membaca terlebih dahulu bab yang pertama ini sepenuhnya sebelum mengikuti sinopsis yang cikgu sediakan. Kerana melalui pembacaan tersebut, anak-anak akan dapat mengetahui perjalanan cerita itu lebih mendalam lagi. Baiklah, kita teruskan kepada soalan yang pertama. Nyatakan watak-watak yang terdapat dalam bab 1 novel Formula Termodinamik. Cuba ingat, siapakah watak-watak yang terdapat dalam novel bab yang pertama ni? Siapa ya? Siapa? Okey, bagus. Jawapannya D. Asma, Amir, Usamah dan Profesor. Bagus anak-anak. Masih mengingati apa yang cikgu sediakan dalam sinopsis. Baiklah, kita teruskan soalan yang kedua. Siapakah yang membantu Amir dan Usamah menghasilkan formula bagi projek mesin robot terpakai? Jadi Amir dan Usamah ni merupakan seorang pelajar ya. Merupakan pelajar-pelajar. Jadi kedua-duanya memerlukan seseorang untuk membantu mereka. Jadi siapakah gerangan individu tersebut yang membantu Amir dan Usamah ini? Cuba cari jawapannya. Apakah nama sebenarnya? Profesor Osman kah? Profesor Azman ke? Profesor Osman atau Profesor Razman? Siapakah pilihan anak-anak? Yang paling tepat, jawapan yang paling tepat siapa? Agak-agaklah kan? Kalau tak ingat, cuba lihat balik atau tengok balik. Apa yang cikgu dah sediakan sebelum ini? Baiklah, apa agaknya? Okey, betul. Jawapannya C. Profesor Osman. Pandai ya anak-anak. Okey, kita teruskan kepada soalan yang ketiga. Apakah hubungan Asma, Amir dan Usamah? Apakah hubungan Asma, Amir dan Usamah? Apakah agaknya ya? Dua pupu, adik beradik, saudara tiri. Apa? Agak-agaknya apa ya? Kurang tepat. Cuba lagi. Ya betul. Jawapannya adalah dua pupu. Soalan seterusnya ialah Amir dan Usamah akan memulakan projek mereka yang dinamakan adakah mesin termodinamik, adakah mesin rumput, adakah formula termodinamik atau adakah formula mesin rumput? Yang mana satu anak-anak pilih? Pastikan pilih jawapan yang tepat. Okey, betul. Tepat. Tentulah formula termodinamik. Okey, pandai ya anak-anak. Soalan ini adalah soalan yang terakhir ya. 5 soalan saja cikgu sediakan untuk uji minda. Jadi, jom kita lihat apakah soalan yang terakhir. Apakah nama formula yang dihasilkan oleh Amir dan Usamah?
Apakah nama formula yang dihasilkan oleh Amir dan Usamah? Okey, kita baca satu-satu. A, formula hukum popular. 2. B, formula 2 hukum popular. C, formula popular hukum 2. Atau formula 2 formula popular. Okey, yang mana satu? Keliru je kan? Asyik popular je. Semua ada popular, popular kan? Apa agaknya? Okey, betul. Jawapannya adalah formula 2 hukum popular. Okey, itu sahaja soalan bagi sinopsis bab yang pertama. Begitulah ya anak-anak, novel formula termodinamik bab 1 yang merupakan novel yang perlu anak-anak pelajari di tingkatan 1. Cikgu akan hasilkan lagi sinopsis bab-bab yang seterusnya. Jangan lupa subscribe dan juga tekan loceng untuk mengikuti video-video yang akan saya hasilkan seterusnya. Stay tune, jumpa lagi dalam video-video lain.